berkomunikasi aktif dengan gurunya, terutama dengan wali kelasnya, ya. Ini nanti yang kita bahas juga. Wah, tuh ada artis tuh, Yuni Shara, lagi itu. Wah, Pak Topik Resep nih, ada artis nih di sekolah kita, Yuni Shara. Bahkan di kelas 8 ada Raffi Ahmad, kalau nggak salah. Waduh, tinggal Pak Topik nyari Nagita Slavina. Ini di sekolah kita banyak artis ini. Namanya banyak yang udah bener-bener artis namanya. Ini saya lihat wajah-wajahnya juga kayaknya bakal laku nih kalau bikin iklan di TV, iklan produk. Cakep bocahnya ini. Lihat bulan ini sampai. Silakan bacakan kontrak belajar nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan. Nomor 1, setiap siswa wajib memakai seragam lengkap sekolah sesuai jadwal. Okay. Nomor 12, berlaku sopan dan ramah selama komunikasi di grup WA maupun di ruang-ruang belajar online sesuai di semisal di GC, Zoom, Meet atau aplikasi lainnya. Nomor 13, mudah dihubungi atau mudah berkomunikasi dengan walas maupun grup guru mapel. Ya. Terima kasih hubungi. Di era sekarang komunikasi penting. Jangan sampai jadi bocah sulit susah dihubungi. Orang tuanya susah dihubungi, ya, siswanya terutama. Dan kalian juga harus aktif menghubungi guru mapel masing-masing, juga wali kelas. Baik. Nah, itu komunikasi penting banget. Guru kalian tuh resep banget kalau bocahnya aktif dengan kemampuan kalian, ya. Jadi kehadiran tuh penting banget, komunikasi tuh penting banget, ya. Ini Pak Topik perlu garis bawahi, ya. Terus perilaku. Ya, perilaku dalam hal ini juga mudah dihubungi. Anak-anak mohon diperhatikan bahwa kalau gurunya menghubungi kalian, sebisa mungkin, secepat mungkin direspon. Mampunya guru kalian akan merespon. Colok ya, silakan. Tadi ada yang izin ke toilet, bagus banget itu tadi. Ada yang nulis di chat, Pak izin ke toilet, nggak apa-apa. Ya, itu luar biasa. Itu bagian daripada penilaian sikap. Nah, tadi Pak Taufik lihat nih di chat ada yang izin nih, luar biasa nih. Ini Marjelita, keren Marjelita. Ini bagian daripada etika kalian di dalam, seolah-olah kita nih ada di kelas beneran, ya. Nah, di Zoom pun ternyata juga ada etikanya juga seperti Marjelita tadi, luar biasa. Karena sekalian perlu Pak Taufik jelasin, di era sekarang 2 tahun terakhir ini dengan kalian nih angkatan kedua di era pandemi, kalian banyak kemudahan. Kenapa banyak kemudahan? Tugas-tugas kalian tinggal kerjakan dari rumah. Bahkan bisa lihat Google, lihat Mbah Google. Kalian ini sekarang sedang kuliah di UGM. Tahu nggak UGM? Universitas Google Mandiri. Nah, luar biasa tuh. Di mana kuliah, di mana? Di UG? Di UGM. Apa UGM singkatannya? Universitas Google Mandiri. Oh. Di Google apa aja ada? Apa baik ada kalian. Jadi sekarang kalian diuji nih dengan kemudahan, kalian bisa nggak dengan lulus, makin rajin atau makin malas. Kalian jauh lebih beruntung daripada kakak kelas kalian 2 tahun yang lalu yang masih ada ujian nasional, yang masih tatap muka di ruang-ruang kelas, ya. Kalian di rumah sambil rebahan nungguin nih, sengaja saya belum nagih, saya mau nungguin nih siapa bocah yang ngerti sendiri, siapa yang nggak ngerti-ngerti untuk diingetin kalau ditagih tugas-tugasnya oleh gurunya. Ada yang rajin banget, belum saya tagih udah nyerahin tugas ke Pak Taufik. Itu gurunya resep, bukan Pak Taufik doang, semua guru begitu. Bahkan ada yang bocah nih saking rajinnya, gurunya belum ngasih tugas udah minta tugas. Coba itu ya, ada bocah begitu, gurunya udah resep banget itu bocah kayak gitu, ya. Ada juga sebaliknya, gurunya udah woro-woro, bahkan sampai tahun lalu ada yang ke rumahnya jemput bocahnya ke rumah tuh, gurunya tuh luar biasa, guru kunjung namanya tuh, ya, kunjungan wali kelas, kunjungan guru BK. tapi batu saya tuh. Tapi jangan sampai kalian dikunjungi oleh gurunya atau wali kelasnya, ya. Cuman paling tidak betapa luar biasa guru-guru 14 itu, guru BK juga, wali kelasnya juga, guru mapelnya juga. Kenapa? Care sama kalian,
begitu dapat kemudahannya, kalian di tahun ini bisa belajar dari rumah sambil rebahan, bisa tiduran sambil belajar, nyari googling-googling gitu untuk nyari jawaban. Masih ada aja bocah yang susah. Yang kalian harus siapkan mandiri, itu orang tuanya pakai duit, bukan pakai daun. Orang tua saya kan modal doang, kalau belum nggak begitu, nggak modal doa doang, modal duit juga. Nanti kalian kalau sudah besar, sudah dewasa, akan merasakan sendiri bahwa betapa tidak mudahnya mencari uang. Ya, karena Pak Taufik ini guru ekonomi kalian nih, guru IPS kalian. Nanti sekali-sekali akan kita bahas tentang ekonomi juga. Nah, kemudian nanti di luar GC, tugas merangkum, mengerjakan soal Google Form. Soal Google Form Pak Taufik pun gak banyak-banyak tiap untuk materi. Cuma 10 PG. Ya kalau gampang banget. Kalau nilainya masih jeblok di bawah KKM, itu juga memprihatinkan. Kenapa? Ya, kalian kan bisa lihat UGM tadi. Apa tadi UGM, Kesia? Universitas? Universitas Google Mandiri. Nah, itu. Google Mandiri. Google Mandiri. Kita nyari jawaban. Di rangkuman juga ada. Pak Taufik udah siapin rangkuman. Modul juga nanti saya kirim. Ya, menjelang ujian sekolah juga nanti tahun depan 2022 nih bulan April, Pak Taufik siapkan modulnya juga, latihan soalnya juga supaya lulus. Kalau kagak lulus di era pandemi memalukan. Kenapa? Belajarnya udah di rumah, kita dibantuin orang tuanya. Ya. Jadi, sebisa mungkin jangan sampai orang tuanya yang sekolah. Emaknya yang ngerjain soal, bapaknya yang ngerjain soal. Mau nggak emak bapaknya suruh pakai seragam putih biru jadi bocah SMP? Kesian bapaknya. Ya, jangan sampai bapaknya yang ngerjain soalnya. Mandiri, ayo. Tadi kan saya bilang universitas Google Mandiri. Kalian udah kelas 9, beda sama kelas 8, oke ya. Poinnya 100. Silakan Mas Tova diklik lagi untuk memunculkan sebagian gambarnya. Ya, terima kasih Mas Noval. Ini clue pertama, poinnya 100. Bagi yang bisa menebak, langsung dapat nilai 100. Negara ini berada di benua Eropa Utara. Silakan chatting Pak Taufik atau secara lisan boleh sebutkan di sini. Silakan. Siapa yang bisa nebak? Baik, Mas Noval, diklik lagi clue yang kedua. Poinnya tapi turun jadi 80. Silakan Mas Noval. Mas Noval, silakan di. Silakan Mas Noval diklik lagi clue yang kedua. Udah, Popik. Ya. Terima kasih Mas Noval. Berbatasan di sebelah utara dengan Samudra Atlantik dan di timur berseberangan dengan Laut Utara. Negara apakah ini? Poinnya 80, turun dikit. Silakan. Ya, silakan. Tidak ada. Silakan boleh chatting juga untuk usaha. Silakan Mas Nova di clue yang ketiga. Diklik Mas Nova clue yang ketiga. Petanya semakin terbuka, semakin jelas, tapi poinnya makin kecil. Skornya 60 untuk level yang ketiga ini. Silakan. Ada yang mau langsung sebutkan online? Salah satu ikonnya adalah Big Ben. Nah, kalau nggak tahu nih, sayang banget nih. London. London nama kota. Inggris, Pak. Hah? Inggris, Pak. Inggris. Ya, tadi yang nyaut pertama siapa namanya? Keisha, kelas berapa? Saya, Pak. Nah. Keisha 99. Oke, Keisha 99. Setelah Keisha tadi saya dengar ada suara lagi, siapa? Saya, Pak. Azalia, Pak. Azalia, kelas berapa? Azalia kelas berapa? Azalia kelas berapa? 98. Oke. 98. Silakan Azalia nanti Japri, Kesia 99 juga Japri. Tadi ada 3 suara kalau enggak salah ya? Adakah tadi satu lagi yang sempat nyaut hampir berbarengan menyebutkan nama Inggris? Jadi
Inggris adalah jawaban dari kuis yang pertama. Silakan Mas Noval, langsung saja diklik, dibuka semuanya, lalu lanjut ke slide yang kedua. Ini dengan bantuan operator, kuis ini bisa berjalan. Alhamdulillah. Nah, ini tadi kalau belum disebutkan di level ketiga, maka saya akan buka level keempat. Ya. Atau Vic. Ya, silakan. Maaf Pak, tadi bukannya Britania Raya ya Pak, bukan Inggris. Ini kita ambil di sini adalah Inggris. Nanti bisa kita bahas lagi ya. Kalau Britania, ini tadi siapa yang nyaut? Tadi siapa namanya? Miguel Pak, dari kelas 97 Pak. Oke, 97 saya kasih nilai tambahan, silakan japri saya ya. Pokoknya yang aktif siapapun saya catat. Silakan japri ke saya, bilang Pak tadi saya komentar tuh. Miguel, makasih Miguel. Silakan Mas Noval di slide yang kedua. Silakan tebak dengan cepat. Boleh di chat, boleh juga langsung secara lisan di Zoom ini. Silakan. Salah satu satwa yang terkenal di dunia. Silakan Mas Nova, perlu gambarnya dibuka satu, level satu. Poinnya 100 nih, bagi yang berhasil menebak langsung hari ini. Hidup, ya. Silakan, ada yang mau nyaut langsung? Sudah terlihat? Singa. Singa. Sudah aja. Gajah. Kangguru. Ya, itu kangguru. Siapa yang bilang kangguru tadi? Kesia. Boleh japri lagi ke Pak Taufik. Yang lain silakan japri jawabannya. Walaupun sudah disebutkan oleh Kesia, tapi saya pengen kalian juga bisa save nomornya. Silakan japri Pak Taufik. 0812-8871-0667. Oke, luar biasa Kesia. Silakan Mas Noval dibuka semuanya. Untuk yang slide kedua sudah langsung ketebak. Kesia dapat nilai 100 tadi. Silakan, walaupun sudah ditebak oleh Kesia, semuanya tetap wajib atau berhak untuk chatting Pak Taufik untuk menjawab kuis yang slide kedua ini, yang kebetulan jawabannya adalah langsung ketebak. Salah satu satwa yang terkenal di dunia adalah kangguru.